Pemirsa, pada kunjungan kerjanya di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah melihat langsung progres perekaman EKTP bagi pemilih pemula. Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah meninjau langsung perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP bagi para pemilih pemula di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan ini berlangsung di kantor desa setempat. Pada kunjungan kerjanya di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah melihat langsung progres perekaman EKTP bagi pemilih pemula, tidak hanya melayani bagi pemilih pemula, namun juga bagi masyarakat yang ingin memperbaiki administrasi kependudukan. Satu persatu petugas di Dukcapil dihampiri oleh orang nomor satu di Sailun Salimbay untuk memberikan motivasi dan semangat dalam menjalankan tugas melayani masyarakat. Progres dari Dinas Dukcapil terkait dengan perekaman KTP. Jadi saya bicara sama Pak Kadis, Pak Kadis punya target bahwa akan dilakukannya pesta demokrasi dalam waktu dekat ini. Makanya Pak Kadis sesuai dengan tupoksi dia melakukan perekaman KTP dari mulai anak umur menjelang 17 sama juga anak-anak dan orang tua yang belum terdata KTP-nya. Sehingga nanti mereka mempunyai hak yang sama sebagai warga negara untuk dapat memilih dalam pesta demokrasi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.